Bayi Cut Meyriska pakai sarung hingga peci di foto lebaran perdana. Netter Roger banget. Artikel ini dilansir dari kanal 247.com. Cut Meyriska dan Roger Danuarta saat ini tentu tengah menikmati pengalaman-pengalaman baru mereka sebagai orang tua setelah kehadiran bayi laki-laki yang diberi nama Zaquel Kylie Danuarta. Bayi mungil ini pun langsung menyedot perhatian publik tak lama setelah dilahirkan karena paras tampan dan menggemaskan. Beragam potret baby Zaquel pun sering dibagikan oleh Chica maupun Roger sang suami. Seperti salah satunya momen saat berjemur dengan penampilan kece baby Zaquel mengenakan kacamata besar. Baru-baru ini, Roger kembali mengunggah potret sang buah hati di momen Idul Adha. Dengan mengenakan baju lengan panjang berwarna putih dipadukan sarung berwarna coklat hingga peci hitam, potret ini menjadi foto lebaran perdana anak Roger dan Chica. Dalam foto itu, Zaquel pun diatur bergaya duduk tertidur yang semakin menambah gemas fans yang melihatnya. Lebaran pertama Zaquel Kylie Danuarta. Terang Roger Danuarta di dalam postingannya ini. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tak butuh waktu lama bagi foto Zaquel ini digeruduk oleh penggemar dan warganet lainnya. Postingan ini pun dengan cepat banjir likes dan juga mendapatkan banyak komentar dari pengguna Instagram lainnya. Nyaris kesemua dari mereka meninggalkan pujian lantaran dibuat gemas dan kesengsem dengan potret anak Roger dan Cut Meyriska ini. Bahkan, ada juga yang kembali menyanjung paras tampan baby Zaquel yang dianggap jiplakan dari wajah ganteng Roger Danuarta.